السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه الله وأن علمني وَبِهِ نَسْتَعِينَ kepadanya lah kita minta pertolongan. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْأَمِينَ selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Al-Amin, seorang yang telah melaksanakan amanah Allah ke atasnya. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ selawat dan salam juga kita tujukan ke atas keluarga Nabi, para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Doa kita juga kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana syrah lana sudurana, ya Allah yang Tuhan kami, engkau lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, engkau mudahkanlah segala urusan kami. وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ dan kau jadikanlah kami sekalian ini orang-orang yang suka mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. اللهم اجعلنا من أهل القرآن, ya Allah jadikanlah kami orang yang ahli dalam Al-Quran. Ahlullah wa khassatuh, mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna sakinah, ya Allah engkau kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Warahmah, engkau sempurnakan rahmat-Mu ke atas kami. Wa du'a al-malaikah, engkau sertakanlah ya Allah para malaikat mendoa dan mengaminkan doa kami. Wa dhikrallahi fi man indah, dan ingatamu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlismu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, ya Allah engkau sembuhkanlah siapa sahaja yang uzur sakit dalam majlis ini khususnya, dan juga kaum muslimin umumnya. Allahumma hablana hukma wa alhiqna bis salihin, ya Allah engkau anugerahkanlah kepada kami faham dalam agama, kemudian engkau masukkanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang salih, yakni yang engkau terima segala amal-amalnya. Amin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya-Allah kita akan bincang soal kebaikan setelah mendapatnya, setelah susah, ataupun kita panggil nikmat setelah kita bersusah-susah untuk mendapatkannya. Ayat yang kita akan rujuk pada pagi ini ialah ayat 49, 50, 51 surah Fussilah. 49, 50 dan juga 51 surah Fussilah. Muka surat 482. Muka surat 482. Baik, ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءِ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. صدق الله العظيم. Baik, kita tengok perkataan-perkataan yang diguna di dalam tiga ayat ini. La yas'amu, tidak jemu-jemu. Sa'ama yas'am, yas'am ni jemu. Kalau la yas'amu, tak jemu. Doa sama, doa sentiasa. Siapa tak jemu tu? Al-insan, manusia. Semua manusia tak jemu. Min doa il khair, tidak jemu-jemu manusia itu daripada doa untuk jadi hebat. Doa untuk jadi hebat. Al khair, kebaikan. Al khair, kebaikan. Ulama menyebut al khair ini ialah sihat. Al khair, nah, harta kekayaan banyak. Al khair. Sultan, kekuasaan. Maknanya satu, kita kata kesihatan, kecerdasan, al-khair. Yang kedua, kekayaan. Yang ketiga, kedudukan. Kita kalau boleh tiga ni, sama masalah kan. Ada kedudukan, ada harta, dan ada kesihatan. Kita ni, tiga-tiga ni termasuklah juga. Tak jemu-jemu, tak ada masalah tu. Tapi berikut, wa idza massahu syarru, dan apabila massa, massa ni sentuh kan, massa yang masuk, sentuh. Ulama menterjemah sebagai menimpa, menimpa. Sentuh ni makna menimpa dia. Menimpanya oleh asyarru, musibah. Asyarru, keburukan, syar.
min syarril waswas. Ah, dalam surah apa ni? Surah Al-Falaq. Al-Falaq. Allah azgur bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri, banyak syar juga ada. Keburukan. Jadi wa idza massahu syarru, dan apabila menimpanya oleh asyarru, sebarang keburukan, musibah, apa dia punya sikap? Fayausun qanut, yaks, kecewa. Qanut, putus asa. Kecewa, putus asa. Ini satu isu yang dibentang oleh Allah dalam soal kehidupan. Kita takut juga tuan-tuan. Kita ni khususnya sebagai seorang yang beriman kepada Allah, bahawa Allah itulah yang mencipta kita, Allah itulah yang merezekikan pada kita, Allah itulah yang menentukan segala-galanya. Amantu billah, aku beriman Allah itu sebagai Tuhan. Raditu billahi rabba, aku reda Allah itu sebagai Tuhan. Wabil islama, wabil islami dina, Islam itu sebagai kehidupan harian. Dina itu maknanya hidup kita, cara hidup daripada pagi sampai petang, dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kita reda juga nabi itu Rasul Muhammad, nabiyan, seorang yang berakhlak mulia. Nabi ni seorang yang akhlak mulia, yang sifatnya baik. Rasulah, seorang yang menyampaikan, kita reda. Nah, jadi bila kita begitu, kita beriman pada Allah, amantu billah wa malaikatihi, kita percaya setiap kebaikan yang kita buat ini melekat cek. Wa kutubihi, dan kitab Allah yang kita baca ini memberitahu segala-galanya tentang kita, antaranya ayat ini. Wa rusulihi, dan rasul telah menyampaikan. Wal yaumil akhir, dan kita bersetuju bahawa dunia ini sementara, kita akan dibawa ke akhirat untuk hidup selama-lamanya. Wabil qadri khairihi wa syarrihi min Allah, kita percaya bahawa qada dan qadar, buruk dan baik itu semua daripada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala uji kita. Apa ujian dia? Allah beri peluang. Ud'uni astajib lakum, mintalah daripada aku, aku akan beri pada kamu segala kamu nak. Okey, kita pun pakat doa lah. Tiap-tiap pagi kita doa, tiap-tiap malam kita doa. Supaya apa? Supaya kita ini sihat. Alhamdulillah sihat, boleh datang rumah Allah. Nah, boleh melaksanakan perintah Allah. Supaya apa? Supaya kita ini senang hidup kita, tak menyusahkan orang. Elok dah tu. Yang ketiga, supaya kita ada juga kedudukan dalam hidup ni, tidak dihina orang. Kita ada kedudukan. Kalau boleh kita nak jadi YB, kan? Kalau boleh kita nak jadi pemimpin, kalau boleh kita nak jadi orang yang terkenal. Nah, tapi tidak semestinya kita dapat. Baik, sikap-sikap yang Allah tunjuk kepada kita yang kita impikan itu adalah satu sikap yang cukup-cukup baik. Cuma sikit je dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala menyebut mengingatkan kita sikap yang tidak baik pada manusia, iaitu mudah putus asa dan kecewa. Bila berlaku putus asa dan kecewa, bila ditimpa syar, kan, ditimpa syar. Di sini dia sebut wa idza massahu syarru. Wa idza massahu asyarru, bila menyentuh ataupun menimpanya oleh asyarru, dia guna kejahatan.
apa bentuk kejahatan yang boleh jadi menimpa kita, yang boleh jadi kita kecewa. Kalau kita baca dalam surah Al-Falaq, ada lima kejahatan. Surah Falaq, surah Nas. Ini kemungkinan berlaku pada diri kita, ujian ini. Pertama, Allah minta kita berlindung dengan apa? Qul a'udzu bi rabbil falaq. Satunya, syarri ma khalaq. Syarri ma khalaq. Asyar di sini menipu kita boleh jadi benda-benda yang Allah cipta. Nah, ma khalaq, apa yang Allah buatnya ada benda hak tak man, hak syar, hak buruk. Kan? Terjalan-jalan-jalan terpijak paku. Paku ni Allah buat. Nah, contohnya, maka patah kaki ataupun rosak kaki kita, tembus kaki kita. Lama-lama jadi buruk. Akhirnya kita tak boleh jalan, waliyazubillah. Ada juga orang begitu. Ini syarri ma khalaq. Kita tidak jangka kejahatan yang menimpa kita. Satu yang Allah cerita, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Syarri, kemungkinan kejahatan itu datang daripada benda yang kita tak nampak. Ghasiqin, malam yang gelap. Nah, malam yang gelap mungkin berlaku benda-benda yang menimpa kita. Malam yang gelap ni makna benda yang kita tidak jangka, tak nampak. Penipuan. Nah, malam yang gelap ni kalau zahir syarri ghasiqin idza waqab, benda hak kita tak nampak bila dia malam. Begitu juga kalau kita kiaskan dalam kehidupan kita ini, orang-orang yang dengki ni ramai. Nah, orang yang dengki ni ramai. Dia buat perancangan dalam gelap, tak nampak. Ha, gitu. Kemungkinan juga. Satu, dua, wa min syarrin nafathat. Kejahatan yang kemungkinan akan menimpa kita ialah daripada sihir-sihir. Ya. Kemungkinan. Yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad. Kejahatan itu berbentuk orang hasad, orang yang dengki, yang membuat sesuatu perancangan yang tidak baik kepada kita. Empat. Satu lagi syarri yang mungkin menimpa manusia ialah dalam surah An-Nas. Syarril waswas. Nah, syarri al-waswas. Waswas ni dikira jahat juga. Semayang tak khusyuk, waswas. Ambil wuduk tak sempurna sama, waswas. Nak mari masjid kata waswas. Berbagai-bagai cara waswas ini. Anda melihat Allah Subhanahu wa taala sebut di sini secara umum, wa idza massahu syarru, alif lam tu. Asyarru ni kejahatan, kejahatan. Ha? Wa in, sorry. Ha? Wa in massahu. Nak mata duk hafal dah ingat. Wa in massahu. Terima kasih pada Tuan Haji. Wa in masahu, ini syarti, in syarti. Dia kena tegur ustaz ni pun. Dia ralik sangat. Tak ingat. Tu ada tengok mata dia kan, apa duk tengok sangat. Rupa-rupanya salah. Tak boleh. Salah duk tengok ni dosa pula kita. Salah tengok. Orang buat salah kita tengok juga syek. Ha, jadi dakwah dah tu. Amal makruf. Amal makruf. Wa in massahu. Wa in. In tu syarat. In jika. Iza apabila. Lebih kurangnya maknanya. Nah, tapi ada sebab bawah tak ada wa iza an'amna. Jadi kita teringat situ pula. Jadi dan jikalau. Kalau tak kena tak apa. Ha, ini ada kelebihan dia. Ini. Jika tidak menipu kita ni, doa baik, semua sihat sampai akhir. Nah, kamu kaya sampai mati. Ha, kemudian kita ni ada kedudukan tak pernah jatuh. Okeylah, tak ada masalah. Isu yang hendak disampaikan sini in. Ha, itu in. Jika apa? Massahu syarru, ditimpa oleh sebarang
keburukan. Dan keburukan yang Allah minta untuk kita tidak ditimpa, lima takdir. Sebab itulah kita diminta untuk baca tiga kul. Tiga kul. Kul yang pertama pasal akidah. Kul yang kedua pasal kejahatan-kejahatan yang kita, yang tidak melibatkan manusia, yang luar daripada diri kita, yang melibatkan makhluk Allah termasuk manusia tapi luar diri kita. Dalam surah An-Nas yang melibatkan dalaman, dalaman maknanya akidah kita kena minta nak supaya kita ni tegak tetap dalam akidah. Kita kena minta lima dalam surah Ikhlas supaya kita jadi kuat. Pertama, kita kena minta kita dengan Allah ni setuju selama-lamanya Allah itu Ahad, Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Allah itu Samad, kita setuju bahawa Allah itu apapun kita berhajat, tempat kita tuju pada Allah. Yang ketiga, Allah lam yalid, Allah tidak beranak. Allah segala-galanya, tidak ada kepentingan sebagai ayah. Allah yang keempat ialah Allah lam yulad, lam yalid wa lam yulad, tidak diperanaknya, tidak sebagai anak kepada ayah, tidak ada kepentingan. Setiap yang mendekatinya mengharapkan dia, Allah akan layan semuanya. Tak sama kita, kita ni utama orang tu. Kalau orang tu utama walaupun dia dekat dengan kita, tapi kita utama akrabin, kan, orang yang paling dekat. Yang keempat, Allah ni sifat dia kita kena pegang ialah walam yakullahu kufuan ahad, Allah tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang lebih hebat, lebih sempurna, lebih kuat, lebih segala-galanya. Allah satu-satunya. Itu kita kena minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah sebarang keburukan yang mungkin akan menimpa, menyentuh kita, kita kena minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Amat penting dan amat cantik sekali ulama-ulama dulu, setelah mana dia salat, dia tidak akan bergerak dari tempat solat kecuali dia baca tiga kul. Di Kelantan masih lagi dia amal lah, tapi orang marah lah, dia kata lama tak iman ni berzikir. Dia marah pula, masjid ni apa lama sangat berzikir. Lepas baca Fatihah, baca ayat kursi, baca amanah rasul, lepas baca amanah rasul, baca tiga kul, baca tiga kul, baca Fatihah pula, lepas tu subhanallah walhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, lepas tu tahlil pula, la ilaha illallah panjangnya, lepas tu baru doa. Sebenarnya benda yang dibuat oleh ulama dahulu itu cukup lengkap, cukup sempurna untuk mengawal dan menjaga kehidupan kita seharian. Kan, kita lepas subuh ni baca tiga kul, lepas pada ni Allah jaga kita sepanjang hidup ni. Pas apa zuhur pula baca pula, asar baca pula. Berapa minit ya? Kalau kita baca zikir, lepas baca zikir Fatihah, apa tu? Lepas Fatihah ayat kursi kan? Lepas ayat kursi amanah rasul. Ayat kursi semua pengawal-pengawal kuat tu. Amanah rasul pun pengawal kuat tu. Tiga kul pengawal. Lepas tu subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, itu pun kekuatan kita. Dan lepas pada tu tahlil. Man qala la ilaha illallah, dah. Siapa yang boleh dapat menyebut la ilaha illallah pada akhir umurnya, dia akan dijamin syurga. Benda yang cukup indah, tapi kita tidak senang untuk melakukan kerana kesibukan kita di dunia, kesibukan kita yang amat sangat. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, dalam ayat hari ini Allah kata manusia tidak jemu untuk mendoa kepada Allah. Tapi wa in massahu syarru, yang Allah tak suka ialah ya'usun. Kan? Mudah kecewa. Ya's, al-ya's, kathiratul ya's. Banyak kecewa, kecewa. Yang kedua, qanut. Tak sedah usaha dah, putus asa dah. Ditimpa sikit putus asa. Jadi yang kita nak ambil daripada ayat 49 ni ialah bagaimana kita nak bentuk diri kita manusia yang tidak putus asa dalam hidup, tidak mudah kecewa, usaha sampai mati.
Kita kadang-kadang diuji dengan anak-anak cucu kita yang payah nak dengar, ya Allah. Saya di Gombak bertemu dan kita sendiri pun bertemu. Kita ditimpa, diuji oleh Allah dengan anak-anak yang orang kata sukar nak nak didik dia. Kadang-kadang isteri, kadang-kadang suami. Berbagai-bagai ujian yang datang daripada Allah. Perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini, ya'us dengan qanut. Kecewa, putus asa. Kalau kita tengok kepada sejarah nabi-nabi dahulu, ana suka ambil contoh Nabi Yaqub dalam mendidik anak. Nabi Yaqub ini siapa buta mata. Sabarnya dia dengan kerana anak-anak. Tapi Allah akhirkan hidup dia dengan kebahagiaan setelah dia anak-anak semua besar dan Nabi Yusuf berada di dalam keadaan yang terbaik di Mesir, lalu Allah satukan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah menegakkan agama, dia sebelum diisra' dan dimi'rajkan, Nabi berada dalam suasana yang cukup menyedih. Kematian Khadijahnya, kematian pak saudaranya, kematian sahabat-sahabat yang dikasihinya, dan tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Nabi yang dibuat oleh musuh-musuh. Kuat kan? Tetapi dengan sebab kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah memuliakannya dengan mengisrakkan dia bawa jalan seronok, happy. Dia bawa dari Masjid Haram ke masjid, kemudian dia bawa jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu daripada situlah kita terima solat yang kita buat ni. Nampak tak? Sikap, sifat yang ditunjukkan Allah kepada kita daripada nabi-nabi sebelum ini cukup-cukup menyempurnakan bahawa sifat putus asa itu, sifat kecewa itu bukan milik kita. Selagi mana nyawa ada di kandung badan, kita akan teruskan usaha apa yang kita nak capai. Ana perhatikan diri ana sendiri. Contohnya, jaminan Allah kepada orang yang membaca, payah nak buat baik ni, membaca istighfar, taubat dan juga minta ibadat tak syirik selepas sembahyang. Payah nak buat. Paling senang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum. Satu. Wa atubu ilaih. Dua. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiga kan? Tiga bacaan ni kita baca selepas sembahyang sebelum kita ubah kedudukan tahiyat akhir. Dah ramai dah ustaz wawakan ataupun dia wasap-wasap ni disebut oleh ustaz ustaz-ustaz yang berbagai-bagai disebut tentang kebaikan ni. Tapi kita tengok masih lagi ada orang assalamualaikum, assalamualaikum, terus cabut. Dah lah nak doa hak panjang tu tak ada masa. Bukan dia tak nak, tak ada masa kita ni. Lepas tu nak baca hak tu sebelum bergerak. Kita baca kalau subuh dengan maghrib, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum. Satu. Wa atubu ilaihi. Dua. Tu tiga kali. Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berapa kali? 10 kali kan. Lepas tu baca Allahumma ajirna, Allahumma ajirna minan nar. Baru kita bergerak, ikut kitalah biasa menghadap ke sebelah makmum sebelah kanan. Kadang-kadang Nabi sebut boleh sebelah kiri, boleh ke depan, boleh kekal tempat sama, boleh dua tiga, atas pilihan lah, atas keperluan kita. Jadi benda macam ni pun saya payah nak buat. Kadang-kadang mari emergency. Nah, orang dok call, kerain call handphone. Kita dah berjanji dengan Allah dah, nak minta tapi orang pun nak tutup, takut bisnes kita rugi. Mana rasa? Hak bisnes dengan Allah ni tak kisah, tak fikir pun. Nak padahal janji dah nak jumpa tapi tak sempat. Mari handphone. Kita jawab handphone. Rugi kita hari tu. Subhanallah. Nah, untuk mendapat ni,
Walau bagaimanapun jangan kita putus asa. Kalaupun terlepas hari ini, kita cuba lagi. Macam anda sebut solat gitu jugalah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Habis selesai itulah. Jadi kita kena apa? Kita kena jangan putus asa dan jangan kecewa. Kita teruskan. Bagaimana kita nak buat ni? Kita minta. Kita jangan merasai kita segala-galanya. Kita minta, ya Allah, yang Tuhanku, engkau berikanlah aku, engkau telah beri kepadaku kebaikan-kebaikan, kesihatan, berilah aku, kekalkanlah kesihatan itu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda ni kita minta dalam berbagai-bagai caralah. Contohnya kita jaga kunut. Jaga kunut dalam doa kunut itu sebenarnya cukup lengkap. Itu doa-doa yang kita nak tidak kecewa ni. Dalam kunut. Nah, kadang-kadang kita malah kita nak ikut mazhab tak baca kunut. Kalau ada dua mazhab, yang satu tak baca, satu baca. Kita di Malaysia ni baca. Bila kita ngaji sikit, tak baca pun hebat juga pandangan. Yang baca pun hebat juga pandangan. Malah baca. Ha? Malah baca tu maknanya, malah minta. Malah minta itu sikap yang tidak baik. Selagi mana ada ulama menyatakan ini terbaik, dalam keadaan kita amat-amat mengharapkan Allah, baca lebih baik. Baca lebih baik. Kecuali benda tu tak boleh. Buat yang terbaik. Nah, gitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita kena fokus hak tadi, bacaan selepas sembahyang tadi, kalau boleh jangan bergeraklah. Ah, ha? Dia kelebihan dia banyak. Ana hak ana cek kelebihannya, orang tu boleh hidup sampai akhir umur dia dalam keadaan sihat kalau kita baca yang ni. Nah, boleh hidup di dunia ini sampai akhir ajal dia dalam keadaan sihat, dalam keadaan rezeki yang murah, dalam keadaan Allah redha, dia berakhir dengan syurga. Pak anda jumpa dalam surah Hud, anda pernah sebut. Dan anda dengar daripada ustaz-ustaz, anda tak sempat nak cek dalam hadis-hadis, dengar ceramah-ceramah kita pun ceramah, dan kita dengar juga ceramah orang. Dia kata antara kelebihan baca tiga tadi ni, istighfar dan taubat dan juga minta Allah kekalkan dalam ibadat tanpa syirik tu, ialah kita akan diderjakan 10 kali ke gitu. Ha, diangkat darjat dan diampunkan dosa. Kemudian disempurnakan nikmat-nikmat yang kita kenaki. Memang benar kalau hak ni dimuliakan begitu. Dan yang anda baca dalam surah lain, surah Hud, menyatakan kalau orang buat tiga perkara, iaitu pastikan dosa lama tak ada, dosa-dosa lampau diampun, pastikan kita hidup ini tidak ada patuh syariat, makna bertaubat dengan taubat nasuhah. Yang kedua, ibadat kita sempurna tanpa syirik. Tiga ni jaminan sihat, jaminan sempurna rezeki, jaminan hidup bahagia di akhirat. Tidak ditimpa musibah. Kita cuba. Itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Jadi kita boleh tumpu. Maknanya doa tadi kita tumpu, kunut kita tumpu, sebab tiga juga dalam kunut pun ada tiga tu. Ada tiga juga dalam kunut. Kan anda tak nak sebutlah sekarang. Tuan-tuan boleh cek. Yang ketiga, antara dua sujud itu, antara doa-doa antara dua sujud itu cukup melengkapi kehendak dan keperluan manusia. Kesihatannya ada, petunjuknya ada, rezekinya ada, kedudukannya ada, keampunannya ada, redha Allahnya ada, siatur rahimnya ada. Dalam bacaan dalam antara dua sujud sempurna sangat. Kalau boleh kita beri tumpuan dalam menghayati kata-kata yang kita kata dalam dua duduk antara dua sujud tu, Rabbighfirli sampai akhir. Ada kunut pun kita kena hayati betul-betul kata-kata itu. Biarlah dia masuk dalam jiwa. Masuk dalam jiwa. Nak masuk dalam jiwa ni, muslimin muslimat sekalian, kita tidak boleh baca faham kalimah sahaja. Kita baca ni kita tahu nilai-nilai kalimah tu. Nilai-nilai kalimah. Baik. Ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50. Ayat itu sesah isu. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di darra massathu. Ah, begitu situ.
dan la lain, ada dua kalimah tu, dan sungguh-sungguh la tu, lam taukid dia panggil, lam sungguh-sungguh. In, jika ni pun kalau tak kena tak apa, kalau kena, jika tu maknanya kemungkinan berlaku, kemungkinan tak berlaku lah. Azaqonahu, azaqona, zaqa yazuq, azaqa yuziqu izaqa, maknanya kecapi, rasai, nikmati, sempurnai. Itu mana kita azaqona, kita ambil na tu, kita terjemah, kita ambil na, kami telah, mana kami telah lah, merasai, menikmati hu manusia. Sungguh-sungguh jika kami menikmati, kami telah menikmati manusia, rahmatan, sebagai satu rahmat, minna daripada kami, mim ba'di, mim ba'di itu min dari, ba'di selepas. Kita terjemah mim ba'di ini satu kata terjemahan saja, iaitu sesudah. Mim ba'di mana sesudah darra, kesukaran, kesukaran masatru menimpanya. Ini isu yang Allah bawa kepada kita. Isu apa? Isu manusia menikmati rahmat daripada Allah setelah dia menghadapi kesusahan-kesusahan, bekerja keras, uji demi ujian, akhirnya dia berjaya. Ujian demi ujian masatuhu menimpanya, akhirnya dia berjaya. Allah beri, azaqnahu, kami rezekikan, kami nikmatinya, kami beri kejayaan kepadanya. Ini berlaku tak pada kita, tuan-tuan? Isu ni berlaku tak? Kita buat kerja keras, jatuh ditimpa tangga, tapi dia tak kecewa, dia tidak qanut, dia tidak ya'us, dia tidak kecewa dan dia tidak putus asa. Dia buat juga. Ini nak kait dengan ayat pertama tadi tu. Nah. Tapi kalau dia tidak kecewa, ada lagi ujian yang berikutnya. Dia ni tidak ya'us, tidak qanut. Dia usaha juga sampai dia berjaya. Min ba'di darra. Dia sabarlah. Dia sabar. Okey. Akan diuji juga rupanya orang macam ni. Dia dah usaha penak-penak lah, akhirnya dia berjaya lah. Berjaya tu Allah kata azaqnahu, kami beri, kami rasakan nikmat setelah susah tu. Kami yang rasahu, rasa tu rahmatan, sebagai rahmat daripada kami, sebagai rahmat. Rahmat ni tuan-tuan, bila disebut rahmat ni ada tiga. Rahmatan minna, rahmat daripada kami. Rahmat ialah hasil daripada kasih sayang. Rahmat ialah hasil daripada kita minta irhamna. Irhamna. dalam tahlil apa kita baca dalam ayat kursi itu apa? Waghfir lana wa'fu anna waghfir lana warhamna. Warhamna itu kita minta rahmat tu. Jadi bila minta, Allah pun beri rahmat. Beri rahmat, dapat tu panggil rahmat. Rahmatan minna, dapatlah rahmat daripada kita minta-minta tu. Jadi anda cek dalam istilah rahmat ni, dalam bahasa Arab, bila sebut rahmat ni, pertama ia anugerah halal. Anugerah halal, redha daripada Allah, rahmat. Ada tiga anda sebut tadi. Yang pertama, dia adalah kurniaan daripada Allah. Yang kedua, dia adalah redha Allah. Yang ketiga, kurniaan, redha, dan Allah ampun dosa-dosa dia. Tiga. Allah beri, ada satu kurniaan, Allah redha yang dia beri itu, dan Allah ampun dosa. Orang yang Allah tak ampun dosa, dia dapat tu, dia bukan rahmat, tuan-tuan.
Dia dapat kaya, tak semayang pun. Nak kata rahmat tak? Itu ibtilak, ujian. Rahmat ni, kata-kata nak kata rahmat ni pertama, dia adalah kurnia lah, tak kisahlah. Duit kau sihat tu rahmat lah. Tapi rahmat yang kita dapat itu, benda yang kita dapat tu mesti Allah redha. Yang ketiga, apa yang kita buat selama ni yang salah ni, Allah ampun. Itu dia kata rahmat. Jadi orang ni, dia usaha kuat. Usaha kuat, ditimpa kesusahan pun, dia tidak kecewa, dia tidak putus asa, dia buat. Itulah satu rahmat. Comel dah. Macam tadi pun, atas tadi, dia tidak jemu berdoa, cantiknya. Masalahnya, wa imma sahu syarru fayaus. Itu masalah. Yang ni pula, dia diberi rahmat oleh Allah dengan sempurna selepas dia berusaha, ditimpa oleh susah pun dia sahabat semua sekali. Okey dah, comel. Berikut ni yang Allah beri perhatian pada kita, iaitu la yaqulanna hadha li. Satu. Yang kedua, wama adhunnu sa'ata qa'imatan. Dua. Yang ketiga, wala in ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna. Tiga benda yang mungkin kita diuji bila mana kita kerja penat, kita usaha, jatuh bangun, tiba-tiba kita berjaya dengan baik. Jaga tiga perkara, tuan-tuan. Takut sangat tiga perkara ni kita teruji. Bila kita kaya dah lah ni, ramai sahabat-sahabat anda begitu juga kaya. Dia buat satu bisnes, jatuh. Berapa kali jatuh-jatuh lah sekarang ni, dia dapat satu projek perkapalan. Nah, kawan grup motor nah, grup motor. Nah, naik motor ni jumpa orang macam-macam. Sekarang ni dia kaya. Kereta dia beli 500,000. Anda naik kereta dia masa puas panik pun tu naik kereta dia. Sekali naik tangga nak naik kereta tu, bila kita buka pintu, dia buka tangga. Oh, tepat dah letak kaki dia. Dia buka keruk. Tutup pintu dia tutup balik. Tak pernah jumpa anak kereta macam tu. Nah, kita bukan orang tahap tu, tapi kerana kita ni naik motor sekali, boleh tumpan dia, boleh nak pergi minum air, boleh tumpan dia. Tu cerita pada anak. Anak ni berapa kali dah jatuh bangun dalam bisnes. Jatuh, tapi anak sabar. Alhamdulillah sekarang ni anak dapat satu bisnes, apa ni, perkapalan, cukup hebat. Kaya dia, Masya Allah. Tapi setakat ni alhamdulillah kita grup mutu, kita nasihat. Ni dakwah lah melalui ini. Dia berubah, tapi ada jugalah kadang-kadang kan. Isu yang tiga ni kita tengok. Yang Allah beri setelah kita susah, diuji pula tiga perkara. Tak lepas ujian kita. Yang pertama, dia akan merasai la yaqulanna hadha li. Mungkin ini berlaku. La yaqul, la tu maknanya dia bersumpah, bersumpah. Ada dua di sini. Yaqul, dia berkata kan, dia bercakap. Yaqul. Tapi tambah la dengan nun tasydid tu. La yaqulanna, orang ini kemungkinan besar dan mungkin sangat berlaku pada diri dia kalau tak ada agama, dia akan berkata, ini usaha aku. Hadza li, ini milikku. Orang minta infak pun tak nak bagi. Nah, minta wakaflah sikit banyak harta kau tu. Ini aku yang usaha. Hadza li, ini aku punya dan inilah usaha penat lelah aku. Jangan kita berada dalam keadaan begitu, tuan-tuan. Sebab Allah kata azaqnahu minna rahmatan. Kami yang rasakan daripada kami rahmat. Kamu usaha betul, penat lelah kamu usaha, tapi itu azaqnahu, kami anugerahkan setelah kamu bekerja keras. Masih lagi di bawah kategori Allah yang mengurniakan sebagai rahmat. Kurniaan yang Allah redha. Comel dah. Kurniaan yang Allah redha. Tapi silap kitanya, kita kata hadali, ini saya yang usaha. Satu. Yang kedua, dia nak kata apa? Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan. Dan aku yakin, azunni ni aku yakin. Azunnu ayqanu. Azun dengan mana? Aku yakin. Aku yakin as-sa'ata kiamat qa'imatan. Wa ma adhunnu, aku tidak yakin
Kalau azunu tu aku yakin. Ma azunu, aku tak yakin, aku tak percaya ada mati, ada dibangkit. Tak percaya dah mati. Oh, aku nak apa ni? Nak nikmat usah yang Allah beri pada aku ni secukup-cukupnya. Nak kalau ada jahat pun aku nak buat belaka. Sebab apa? Sebab tak ada mati. Hari kiamat tak ada. Ha, salah satu daripada rukun iman, kena beriman hari kiamat kan. Dia rasa macam tak ada je. Satu makna gitu. Makna kedua, anda jumpa saat di sini, kiamat di sini ialah orang kaya, orang jutawan, milioner. Pada jangkaan dia, harta yang dia miliki ni tak akan hilang, tak akan habis. Untuk diri dia pun lebih, anak cucu lebih, cicit lebih lagi, tak akan habis, tidak akan habis. Jadi dia merasai rahmat yang Allah beri pada dia ni, tujuh generasi boleh makan. Tujuh generasi boleh makan. Jadi dia tak fikir dah, seronok dah anak cucu aku. Ramai tuan-tuan yang bankrupt, dia jutawan, bankrupt akhir sekarang ni, grup mutanan juga. Grup mutan ni banyak tu. Nah, sekarang ni tak ada kerja, duit pun tak cukup. Padahal suatu ketiga dia tak main ribuan, jutawan. Sekali saya cek, jutawan. Nah, kadang-kadang ujian Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena berhati-hati. Pertama, jangan kita kata ini milik kita sepenuhnya. Yang kedua, jangan kita merasai kekayaan yang ada itu akan kekal bersama kita berketurunan. Kemungkinan suatu ketika dia akan habis dengan cara yang kita tak sangka-sangka. Berbagai-bagai cara. Kita pun dengar cerita-cerita. Yang ketiga yang dirasai oleh orang ini ialah, wala in rujiktu ila rabbi, dan sungguh jika aku mati pun, rujiktu tu aku mati, mitu, aku dipulangkan, ila rabbi, kepada Tuhanku, mati ya. Bila aku mati, apa dia punya fikiran dia? Innali indahu lal husna. Ini ujah dia. Inna, sungguh-sungguhnya milik akulah yang di sisi Allah itu lalhusna, syurga. Alhusna ni syurga. Ulama menyebut alhusna, husna ni yang paling best. Apa yang paling best dalam hidup manusia? Syurga. Jadi dia akan berkata, innali, sungguh-sungguhnya milikku ada, indahu, di sisinya, di sisi Allah itu lalhusna, benar-benar yang terbaik. Apa yang terbaik? Aljannah. Dia yakin kalau mati pun syurga tempat dia. Sebab apa? Sebab dulu aku susah, Allah tolong aku. Aku berdoa, tidak putus-putus berdoa. Dan bila aku ditimpa musibah, aku sabar, aku tidak puas, apa ni? Aku tidak yaus. Yaus apa makna? Tidak kecewa. Qanut, putus asa. Tak putus asa, aku berdoa, lalu Allah beri selepas aku susah. Sekarang ni Allah yang beri pada aku setelah aku susah. Mana ini milik aku, Allah muliakan aku. Sebab mu tak usaha, aku usaha. Dia main gitu dah. Mu tak usaha, aku usaha. Ni Allah muliakan aku. Jadi akulah yang punya, kau carilah sendiri, minta dengan Allah. Subhanallah. Nah, sikap kita minta jauh. Yang kedua, aku dah berjutawan ni, anak aku tak fikir dah. Anak aku, cucu aku, dia tak payah cari dah, tak payah kerja dah. Buatlah apa dia suka. Banyak harta aku, tak habis. Tujuh keturunan, tak habis. Jangan kata gitu. Walaupun kita banyak macam mana pun, Allah boleh tarik dengan berbagai-bagai cara. Nah, Qarun, ingat dah Qarun. Qarun berapa keturunan harta dia, kalau kira harta dia. Tapi Allah ambil dengan macam mana? Seluruh bangunan harta dia tu ditenggelami di dalam bumi. Hilang gitu. Padahal pada logiknya tak jadi gitu dah. Wa indas sa'ata, apa ni ya? Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Kita tidak terbayang benda yang masuk dalam lubang tu tidak berlaku. Tak terbayang pada Qarun. Tapi terbayang benda berlaku. Fir'aun, tentera yang cukup hebat di Mesir pada suatu ketika, nak lawan Nabi Musa benda kecil je. Tapi Allah matikan tentera Fir'aun dalam laut, dalam air je.
Ha, nampak hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berhati-hati, walaupun kita merasai kenikmat satu, kita jangan kecewalah dalam apa jua keadaan kita cuba usaha. Bila Allah beri setelah kita penat lelah, rasalah ia adalah kurniaan Allah. Infaklah hak wajib, hak sunat, kerana itu bekalan kita untuk akhirat. Yang ketiga, kita jangan menyatakan, yang kedua kita jangan menyatakan bahawa yang kita milik itu tidak akan berkekalan selama-lamanya. Bila-bila masa Allah boleh buat. Atas sebab itu mintalah kepada Allah, biar Allah sempurnakan melalui zakat, melalui sedekah. Sebab sedekah itu adalah rezeki kita di akhirat nanti. Yang keempat, yang ketiga tu, walain rujiktu ila rabbi, kita jangan jangka kita ini secara confirm ahli syurga, tapi kita kena minta. Kita tak layak untuk syurga, tetapi kita tidak layak masuk neraka. Kita tak mampu untuk berdepan dengan api neraka Allah. Maka kita minta Allah masukkan syurga, dan minta Allah jadikan kita orang-orang yang saleh. Boleh? Tiga perkara. Macam ayat 49 dengan 50 ni, dia ada kait dengan ayat. Ujian demi ujian. Nah, kita minta, kita dapat. Tapi bila kita ditimpa susah, kita kecewa. Tapi kalau kita tak kecewa pun, ada lagi ujian tiga ni. Rasa besar diri, rasa segala-galanya kita, rasa Allah pilih kita. Itu pun benda-benda yang tidak baik, yang kemungkinan menimpa kita, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini dalam bentuk nasihat. Dia beri nasihat kepada kita cukup-cukup sempurna. Atas sebab itu, muslimin muslimat sekalian, hidup ni kena banyak senyum. Banyak senyum. Happy selalu. Nak buat macam mana nak happy selalu, tuan-tuan? Bagi salam. Jumpa sahabat, assalamualaikum. Senyum selalu. Bagi salam, assalamualaikum. Sebab sing itu tak boleh nak lari, dah kena senyum. Assalamualaikum. Nak sing. Assalamualaikum tak senyum. Salah. Perlu saat. Begitu. Yang kedua, banyakkan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada alhamdulillah, dia akan jadi senyum. Happy. Yang ketiga, jadikan hidup kita dengan Quran ini satu kehidupan yang tidak boleh dipisahkan, yang boleh menyejukkan hati, yang boleh membuka segala kebaikan dunia adalah Quran. Kita dengan Quran ni jangan kekal dalam keadaan membaca, tetapi kekal khatamlah dalam bentuk tadabbur. Anda selalu sebut tadabbur ni wajib bagi anda, sebab dia boleh membuka dan menutup hati. Afala yatadabbaruna al-Quran? Kenapalah orang tu tak say tadabbur Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataupun dia nak biarkan di atas hati dia ada penutup. Tak ada nikmat apa? Benda baik yang kita percaya, tapi tak ada nikmat. Anda selalu sebut macam air ni. Air ni kita kenal dan kita tahu segala-galanya. Tapi kalau kita tak buka penutup ni, tak rasa nikmat air ni. Walaupun kita dah harga macam mana, ni pun ditutup. Bagus penutup ni, mulia. Nah, tak masuk apa. Tapi kalau kita tak nak buka penutup, tak boleh nikmati. Itu juga Quran, penutup dia lah tadabbur. Maka tadabburlah Al-Quran. Kita rasa nikmat hidup ini tidak ada bandingannya di dunia. Tuan-tuan dirahmati Allah, ayat berikutnya Allah kata walanudabbi'an tu, tuan kita sambung semula lah. Tuan-tuan bacalah ayat tu, anda rasa kita dah panjang dah pagi ni, dan perkara-perkara yang kita bincang itu sebenarnya telah pun menjadi satu jangkauan kehidupan kita yang kita hadapi hari ini, insyaAllah. Sekadar itu, aku luqali hadha, astagfirullahaladzim li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.